membaca Fatihah dan surah. Okey, baca Fatihah bagi imam rukun. Rukun bagi makmum, rukun ke tak? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Kita solat belakang imam, wajib tak kita baca Fatihah? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Pendapat pertama, pendapat Al-Imam Syafi'i, dan pendapat ni juga dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Bukhari tulis satu bab, satu kitab khas, Qira'ah Khalaf Al-Imam. Wajib baca Fatihah belakang imam. Maksud kita makmum, solat belakang ni wajib baca Fatihah. Imam Bukhari siap tulis satu kitab lagi. Wajib baca. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan pilihan Imam Bukhari. Pandangan yang kedua Hanafi. Hanafi kata tak perlu baca. Kerana dia berpegang pada hadis, man salla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atullah. Sesiapa yang salat di belakang imam, bacaan imam adalah bacaan bagi dia. So imam baca, dia dengar. Yang penting imam baca, cukup. Secara mutlak. Tapi hadis yang dia pegang tu daif. Hadis yang saya baca tadi daif. Pandangan yang ketiga, Hambali dan Maliki, mereka pecahkan kepada dua jenis salat. Salat ada yang jahar, ada yang sir. Kalau salat tu salat yang sir, zuhur dan asar, contoh. Dia salat belakang imam, dia wajiblah baca sebab dia tak dengar bacaan imam. Tapi kalau salat tu salat yang jahar, bacaan dia kuat, maka dia tak perlu baca. Kerana ayat Quran kata apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, dengar, diam. Dan ulama kata ayat ni khusus untuk orang yang berada dalam salat. Dalam salat. So kalau imam baca, kita diam. Berdasarkan hadis Muslim, idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Bila imam takbir, hendaklah kamu takbir, bila imam baca, kamu diam. Pilihan penulis, dia kata pendapat Hambali dan Maliki itu sah. Apa dalil Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka kena baca. Habis itu ayat Quran yang kata suruh dengar tu, dengar lepas baca. Dengar juga. So ulama beza pendapat. Di antara pendapat pertama mazhab Syafi'i dengan Hambali dan Maliki, kedua-dua dalilnya ada kekuatan. Kekuatan hujah ada. So kita kata dalam masalah ni khilaf dia khilaf muktabar. Khilaf yang muktabar. Saya pilih baca. Wallahu a'lam, saya pilih baca. Kalau ada orang yang tak baca, terpulang kerana ada hadis dan ayat-ayat Quran yang dia bersandar. Okey. Ha, tapi Ibn Taymiyah dia agak kasar sikit. Ibn Taymiyah dalam masalah ni dia kasar sikit. Dia kata siapa yang baca belakang imam seolah-olah himar yang menggendong kitab. Imam baca untuk apa? Kalau makmum pakat baca Fatihah belakang imam, imam baca untuk siapa? Imam baca surah tu untuk siapa? Siapa nak dengar? Oh, keras sikitlah. Tapi kita tak beranilah. Kita kata, mazhab Syafi'i kata baca. Imam Bukhari juga mengatakan baca. So, saya pilih bacalah. Kalau tuan-tuan pilih tak baca pun, ada dalil yang kuatlah masalah ni. Wallahu ta'ala alam.